Ya, Tribuners, saat ini saya berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, di mana pada sore tadi, menjelang sore, Kabupaten Mamuju dilanda hujan deras dan disertai angin kencang. Dan dampak dari angin kencang itu, di mana batas yang berada di tengah jalan, di Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, tepatnya di anjungan Pantai Manakara, itu berhamburan dan habis tumbang. Seperti apa videonya, mari kita saksikan. Seperti ini Tribuners, pembatas jalan yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga ini tumbang dan bahkan habis di tengah jalan ini, tumbang di tengah jalan dan bahkan sempat berteberangan akibat dari angin kencang yang melanda Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seperti itu, di sebelah sana juga terdapat pembatas jalan ini berada di tengah jalan. Terlihat beberapa pembatas jalan itu kemudian tumbang, di mana posisinya harusnya berdiri seperti yang di sana itu, namun akibat dari angin kencang semuanya habis tumbang. Ini terbuat dari plastik. Memang tadi sore, menjelang sore, angin kencang disertai hujan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, di mana BMKG Mamuju juga mengeluarkan himbauan mengenai cuaca buruk yang disertai angin kencang tersebut. Seperti ini videonya. Terlihat di tengah jalan para pembatas jalan ini posisinya tumbang. Terlihat para pengendara menghindari pembatas jalan yang tumbang tersebut. Seperti ini. Ini awalnya berada di tengah jalan, namun karena angin kencang yang tadi bertiup, akhirnya terlempar ke pinggir jalan dan itu tumbang semua. Ya, Tribuners, demikian yang sempat saya laporkan di Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju. Saya pamit undur diri.